Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya dan adik Sasa yang cantik. Sini sayang. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan update video atau review tentang pesanan-pesanan dari pemirsa yang setia memesan pada Pandai Besi Lapak Merah Sumardiono Lumajang. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan adik Sasa akan mereview ya pesanan dari pemirsa yang datangnya dari saudara kita atas nama Mas Rizky yang ada di Marpoyan Baru ya, Pekanbaru Riau. Assalamualaikum Mas Rizky, bagaimana kabarnya ya Marpoyan Baru, Pekanbaru Riau? Mudah-mudahan Pekanbaru selalu damai ya, selalu kondusif keadaannya, tidak ada bencana alam di sana, dan juga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Dan mudah-mudahan Mas Rizky diberikan keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Adapun Mas Rizky ini memesan pada Pandai Besi Lapak Merah, yaitu celurit ukuran 02 jumbo ya, tembus gagang dengan bilah motif bohi atau motif jalan darah. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja pemirsa, kita lihat ya, kita buka deskripsi atau spesifikasi dari celurit jumbo ukuran 02 dengan bilah motif bohi. Nah, seperti ini dia pemirsa. Nah, ini adalah penampakan beserta sarungnya ya, beserta sarung kulitnya ya, celurit jumbo 02 dengan bilah motif bohi ya, sangat mantap sekali ya pemirsa, penampakannya sangat anggunnya beserta sarung kulitnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja pemirsa, kita buka ya deskripsi dari celurit ini. Kita buka pelan-pelan ya pemirsa. Wow, sangat mantap sekali pemirsa, bilahnya pemirsa dengan motif bohi ya pemirsa, sangat mantap sekali. Nah, adapun untuk spesifikasinya sendiri, bahan yang kita gunakan adalah dari permobil pemirsa dengan ketebalan kurang lebih antara 4 sampai 5 mm. Dan bagian terlebar dari bilah ini adalah 3,2 cm ya. Ini adalah bagian bilah yang terlebar karena ini adalah model bulu ayamnya. Sangat mantap. Adapun untuk panjang tegaknya sendiri, jika kita tarik garis lurusnya dari ujung bilah ke pangkal handle, ini adalah 60 cm. Dan jika kita tarik garis mengikuti lengkungan dari ujung bilah ke pangkal handle, ini adalah 75 cm. Ini adalah ukuran 02 jumbo ya pemirsa, sangat mantap ya. Sangat mantap sekali. Adapun untuk cincin yang kita usung pada produk ini adalah cincin bulat minimalis seperti ini pemirsa ya, tapi tetap memberikan kesan gahar atau mewah pada produk celurit ini. Nah, adapun untuk handle sendiri yang kita usung adalah handle bentuk oval seperti ini pemirsa, bentuk oval tembus gagangnya. Kita gunakan dari kayu sono, kayu yang sangat kuat dipakai untuk handle senjata tajam. Kita politur warna coklat mengkilap seperti ini, kita kasih motif ciri khas dari lapak merah. Sangat mantap pemirsa. Nah, adapun untuk bilahnya sendiri yang kita usung adalah bilah motif bohi ya pemirsa, atau motif garis darah seperti ini ya. Sangat mantap sekali bilahnya. Motifnya sangat mantap sekali. Nah, garis darahnya sangat mantap sekali pemirsa ya. Nah, sangat mantap sekali, keren ya pemirsa ya bentuknya ya. Dengan lekungkannya pun juga pas ya, model bulu ayam. Nah, adapun untuk sarungnya sendiri yang kita gunakan adalah dari sarung kulit sapi AC pemirsa, kuat dan tebal seperti ini ya. Kita semir warna coklat mengkilap seperti ini dengan motif bunga matahari ciri khas dari lapak merah. Dan tidak lupa juga untuk setiap pembelian apapun dari lapak merah, pasti akan kita kasih selalu tali gantungan cantik seperti ini dengan benang warna hijau dan tali warna merah ciri khas dari lapak merah. Nah, adapun untuk beratnya sendiri pemirsa, kurang lebih sekitar 600 gram saja ya, sangat ringan ya. Nah, sehingga cepat dipakai untuk pergerakan yang pemirsa ya. Nah, sangat mantap sekali dipakai untuk atraksi juga mantap ya, untuk combat juga mantap ya, untuk bela diri juga mantap ya. Nah, saya kirim hari juga ya buat saudara kita. Saya kirim ini juga, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan tidak ada halangan apa-apa ya. Dan mudah-mudahan saudara kita merasa puas dengan hasil karya saya ini. Dan bagi pemirsa yang ingin memiliki unit seperti ini, bisa dibaca di deskripsi video. Di situ sudah saya cantumkan nomor WA yang bisa dihubungi dan juga beberapa toko online yang bisa dikunjungi oleh pemirsa sekalian. Di antaranya ada Shopee,
Ada Tokopedia, ada Lazada, ada Bukalapak, terserah pemirsa mau memilih toko online mana yang dikau pemirsa paling disukai. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk share, like, serta komennya agar channel saya tetap bisa berkembang. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bilah.